Ini dibawakan oleh Pala Bola Jersey. Dapatkan Pala Bola Jersey milik anda di Shopee sekarang. Link di description. Ladies and gentlemen, a very good evening. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, hari ni kita nak review lah beberapa game EPL yang telah berjalankan. Editor aku hang jangan bubuh lah. Song gua ke, bagi begong ke apa ke, jangan bubuh background gua ke, apa ke kan. Hang jangan bubuh lah. Hampa tak tahu sebelum ni kan editor aku lah yang troll Liverpool tau. Aku baik, aku tak mau troll. Tapi dia macam check aku. Aku bubuh background gua okey tak? Aku bubuh song begong okey tak? Aku pun tapi untuk MU dia takkan buat lah kan. MU dia takkan buat. MU kalah okey. Cik lah, jangan buat lah. So kali ni kita nak review 4 game yang telah berjalan. Manchester City telah menang dengan Fulham 2-1. Hampir-hampir terciduk dengan Fulham 2-1. Arsenal telah menang tipis 1-0 kat atas Chelsea. By the way, aku ni dekat luar tau. Bukan dekat rumah, so kalau apa dengar bunyi bising-bising tu, apa biar je lah kan. Aku lah ni memang tak ada nak kawal lah. Bunyi, set bunyi mesin, set bunyi reta kan. So kita sama balik. Manchester United telah dikejutkan dengan Aston Villa 3-1. Dikejutkan kau. Tengok cara main tu memang patut kalah kan. 3-1 kena. Dan last kali, Liverpool telah berjaya mengalahkan Spurs 2-1. First kemenangan away game EPL untuk Jurgen Klopp musim ni. So kita review satu-satu. Kita nak review game mana dulu? Kita review game MC. Dalam game ni macam misal, MC turun tanpa kelibat Erling Haaland sebagai striker dan digantikan dengan Julian Alvarez. Kita dapat nampak lah kan, Julian Alvarez ni masih lagi belum cope dengan sistem Manchester City ni. So bila dia masih lagi belum faham dengan sistem Manchester City, membuatkan gerakan serangan dah selalu tak menjadi. Hang tengoklah player sehebat Erling Haaland pun ambil beberapa game untuk tune bersama Manchester City sebelum jadi padu. Hangat tak sebelum tu kita kata dia ni akan fail dekat Manchester City disebabkan beberapa game dia gagal kan? Tapi lepas tu terus meletup kat EPL. Tapi gerakan jaringan gua daripada Alvarez tu kan memang menunjukkan cara larian Erling Haaland dan juga cara larian yang Pep Guardiola nak dia buat kan. Dan memang menjadi lah satu hantaran cantik. Alvarez lari terus shoot masuk dalam gol. So MC leading 1-0. Tapi dalam game tu Alvarez buat tu je lah. Lepas tu dia main macam main force 9. Tu jadi payah sikit tu. Tapi Alvarez masih lagi muda kan, masih lagi berpotensi. Mungkin dia ni akan diasah dengan lagi baik oleh Pep Guardiola. Dan dia ni pun baru main kan. So kita tak boleh nak expect banyak kat dia. Dan ketika game berjalan macam Manchester City mudah nak menang dalam game ni, tiba-tiba Joao Cancelo jatuhkan play Fulham dalam kotak penalti. Dia jatuhkan tu tak puas kan. Ni dia tolak dengan sengaja. Dah lah kawan tu nak score goal. Benda tu aku rasa kat kuning je sebab dia tolak kan. Tapi dia sebabkan dia halang chance untuk score goal tu, terus direct red card. Aku terkejut jugalah kan. Time tu aku duduk rumah by park aku, tengok bola kan. Dia fair MC kan. Muka cemah oh, kena kad merah kan. Bila kena kad merah, Andres Pereira score. Bekas player Manchester United score penalty dalam game ni. So bila satu sama, game jadi tight balik. Dan MC pun Pep Guardiola dia macam berani lah. Dia tak switch tactic. Dia just tukar kepada back 4, kepada back 3 saja. Di mana John Stone akan bergerak ke kanan sikit, Akanji akan duduk tengah, dan Aki akan bermain sedikit kiri. Maksudnya depan ni wide kan sikit lah di bahagian center back. Dan tactical tu boleh dikatakan menjadilah. Bila depa attack memang padu, tapi bila depa kena defend, nampak agak gugup sikit disebabkan barisan play depa kurang daripada barisan play Fulham. Tapi dalam game ni Fulham hampir-hampir berjaya menang lah. Dalam game ni beberapa counter attack yang hampir berjaya tapi digagalkan oleh Ederson dan juga barisan pertahanan mereka. Tapi itulah kan, bila kita tengok game tight satu sama macam MC nak seri dengan Fulham, MC buat prank balik. MC masukkan Haaland. Bila masukkan Haaland tu memang tak boleh nak buat Paul Mat. Dia masuk tu, dia shoot lagi banyak daripada dia pass tau dalam game ni. Baru masuk je, dia telah buat 4 shot lebih daripada dia passing je. Dia passing 3 je dalam game ni, tapi dia shot 4 kali. Memang dia masuk-masuk, dia tunggu depan kotak je. Dan bila dia tunggu depan kotak, tengok lah De Bruyne. De Bruyne memang faham dengan dia. Bila dapat bola, dia tahu nak passing kat mana. Dan Haaland pun tahu De Bruyne nak passing dekat mana. Memang aku amazed jugalah dengan communication dua player ni kan. Walaupun baru je jumpa, walaupun baru berapa game je main, tak berapa season pun dia pemain, tapi dah start ada link up, dah start ada chemistry sama sendiri. So bila Haaland score satu gol tu, mula-mula dah celebrate lah kan. Tiba-tiba offside pula kan. So tak apalah. Bila dah offside tu, MC masih lagi meneruskan untuk cuba dapatkan gol. Lelah kali, gerakan cantik daripada De Bruyne. Bijak lah. Dia masuk dalam kotak penalti dan dia tahu akan ada player macam dia kat dia. Dia turn dan jatuh, dapat penalti. Dan Haaland berjaya finishkan penalti ni dengan sangat baik. Dan rekod terakhir Manchester City ketika berhadapan dengan Fulham, tak silap aku 11 ataupun 13 game last bersama Fulham, semua Manchester City telah menang. Dan kalau seri dalam game ni, kira rekod dia pun tercalar lah kan. Tapi macam-macam, MC suka buat prank. So MC telah menang 2-1 dalam game ni. 3 poin. Waktu tu dia pun potong Arsenal sah. Tapi Arsenal tengok, wish tak boleh jadi ni. Arsenal pun kena menang juga. So game Arsenal dengan Chelsea dekat Stamford Bridge. Arsenal telah berhadapan dengan Chelsea dekat Stamford Bridge dengan kehadiran skuad terbaik mereka, player seperti Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka dalam form terbaik mereka. Dan Chelsea pun dalam keadaan yang agak merisaukan. Mereka baru je kalah dengan Brighton.
So masuk game ni dah lah lawan dengan Arsenal kan. Arsenal yang tengah kuat. Arsenal yang memang akan menang IPL macam ni. MC hampa jangan duk teringi lah nak menang IPL kan. MU pun hampa jangan duk kata lah nak menang IPL kan. Aston Villa pun hampa kalah 3-1 kan. Tapi dengan Arsenal kita menang 3-1. Aku pun sampai lah ni tak boleh beri macam mana MU boleh menang dengan Arsenal 3-1 kan. Baik, kita masuk balik dalam game kan. Arsenal telah menang 1-0 dalam game ni. Dan aku boleh katakan dalam game ni, kalau lah Arsenal tak berjaya skor melalui corner kick tu, walaupun dia seri dalam game ni, aku still akan kata Arsenal deserve menang dalam game ni. Hang tengoklah sepanjang 90 minit permainan, Chelsea hanya berjaya buat 5 shot saja. Tu pun satu on target. Hak lain semua hauk. Arsenal berjaya buat banyak shot, tapi mereka pun hauk juga. Shot on target mereka ada 2 je. Nasib baiklah dapat corner kick tu. Tapi dalam game ni kita boleh kata memang Arsenal control the game. Arsenal memang cuba pegang position. Dan Chelsea, mereka memang high press gila dekat play Arsenal. Play-play macam Azpilicueta, macam Cucurella. Ui, Cucurella ni memang kasar dalam game ni. Oh. Rambut dia sampai merebang, tolak-tolak orang. Oh. Play macam Bukayo Saka, setiap kali dapat bola kan. Memang dia tolak habis lah. Memang dia nak kasar habis lah. Memang dapat nampak niat dia tu bukan nak dapat bola, memang nak tolak Saka bagi jatuh lah. Lagi-lagi general midfield dia pun berfungsi. Player macam Thomas Partey, macam Granit Saka pun fungsi dalam game ni. Chelsea aku boleh kata macam ni, defend dia pun solid. Tapi midfield dia pula dalam game ni yang tak solid. Dia pun banyak main long ball je, bila dapat bola dia akan main counter. Tak apalah main counter, tak apalah kan. Tapi bila sampai dekat hujung dekat final third, masih lagi masalah yang sama, iaitu finishing. Kadang-kadang crossing masuk elok dah dalam kotak penalti, ada dah dekat seorang player ni. Tapi decision making dah selalu silap. Player macam Kai Havertz selalu silap nak buat decision making kan. Patutnya dia shoot tapi dia pass, patutnya dia pass tapi dia shoot. Abang Mayang hanya nak tanya lah dalam game ni kan. Tak ada shot on target langsung. Hari tu bukan main confident lagi nak lawan Arsenal kan. Tapi lain kali terciduk. Bukan terciduk dekat Emirates, dekat Stamford Bridge. Aku tak tahulah macam mana dia nak berhadapan dengan FIFA Arsenal dekat Emirates nanti kan. Aku rasa dia tak main nanti kot. Koyak lah member kan. Dalam game ni Aubameyang memang tumpul je lah. Memang tak ada finishing, memang tak ada shot on target. Memang nampak macam tak main langsung. Yang aku nampak dia dalam game ni pun sebab dia tackle player Arsenal dalam game ni. Nampaklah dia hidup sikit kan. Tapi hidup pun hidup tackle orang je lah. Tak score goal. Dalam kali second half dia dikeluarkan, digantikan dengan Broyo. Gallagher pemasuk kan, memang tak fasial lah kan. Chelsea dalam game ni nampak buntu gila lah dengan Arsenal. Arsenal dalam game ni walaupun Chelsea menggunakan high pressing kan, tapi mereka ni tenang. Buat beberapa hantaran cantik kan. Aku tak dapat brain tau, sampai 3 orang main press seorang player, dia dapat passing dengan tenang je. Player macam Odegaard, macam Partey, macam Ben White. Ben White dalam game ni bagus gila mat. Magalhaes macam biasa lah kan, kadang-kadang terlepas bola. Tapi dalam game ni dia better lah. Dia tak ada buat silap-silap bongok lagi. Ke ada aku, yang aku tak perasan kan. William Saliba dalam game ni macam biasa solid. Dan Chelsea memang nampak sukar gila nak masuk. Tapi Chelsea ni selalu dapat masuk ke dalam kotak penalti Arsenal melalui beberapa through pass yang telah berjaya. Selalu sangat dapat kat Kai Havertz. Tapi lelah kali decision making sekali lagi membuatkan mereka ni gagal untuk dapatkan gol. Dan Arsenal walaupun mereka ni susah nak buat shot on target dekat Chelsea, tapi dengan beberapa sentuhan saja mereka dapatkan gol. Dan corner yang Arsenal score tu aku rasa Thiago Silva patut clear lah bola tu kan. Tapi lelah kali dia tak clear, dapat kat Gabriel Magalhaes. Gabriel Magalhaes score full. Seronok oh memang buah aku kan, hak fair Arsenal kan. Dia pun kata, ui Chelsea dengan Maguire Arsenal pun kena kan. Dia kan Maguire Arsenal kan, banyak buat silap kat defend. So bila Arsenal menang 1-0 dalam game ni, memang good game untuk Arsenal lah. Arteta last 4 game dia bersama Chelsea, semua menang. Eh bukan semua menang, 3 menang, 1 seri. Arteta memang buat Stamford Bridge jadi macam training ground aja. 4 game last Arteta dekat Stamford Bridge telah menang 3 kali dan juga seri sekali. Arsenal sebelum ni memang susah gila nak menang dekat Stamford Bridge. Sebelum Arteta masuk dekat Arsenal kan, 15 game Arsenal ketika berhadapan dengan Stamford Bridge, mereka kalah 10 kali. Tapi kali ni 4 game last Arteta dekat Stamford Bridge, semua menang, 3 kali menang, 1 seri. 75% rekod away lah dekat Stamford Bridge. Memang Stamford Bridge ni jadi tempat training ground dia lah. Dan Arsenal telah menang dalam game ni, memang good game. Memang better team daripada Chelsea. Chelsea memang tak dapat nak buat poin dalam game ni sebab finishing mereka masih lagi tak tepat. Mungkin kita tengok nanti Nkunku main dekat Chelsea, dapatlah mengubah mereka sikit kot. Ataupun jadi the next Sterling je dekat Chelsea kan, tak tahulah kan. Walaupun Arsenal just score 1 gol je dalam game ni, tapi expected goal mereka lagi tinggi, iaitu 2.11. Chelsea 0.26 je. Tapi kalau mereka berjaya convert beberapa chance penting mereka tu, mungkin mereka akan menang besar dalam game ni. Dan aku pun adalah predict dekat TikTok aku kan. Wah, ramai kata betul oh. Aku pun tak tahu betul macam mana kan. Arsenal menang 1-0 dalam game ni. So kita move kepada next game. Next game adalah Manchester United berhadapan dengan Aston Villa. Fuh, pedih mak game ni. Aku nak abangkan hang kan. Time tu aku punya TV dia jadi problem. Bukan aku punya TV lah, rumah abang ipar aku punya TV dia jadi problem. Tiba-tiba line jadi slow. Lepas tu tak apa lah kan, aku macam struggle jugalah kan. Lala kali tutup TV nak buka dekat phone, buka dekat phone pun line slow juga. Buka tak ada nak buka lagi ni. Tengah loading lagi ni, notification naik, Leon Bailey score. Ui aku koyok lah ni. Uish, apa kena lah kan, 1-0. Lepas tu dah tengah loading ni, tengah tunggu ni, puk kena free kick pulak Lucas ni. Ui dia jadi macam okay aku nak tidur lah macam tu kan. Tapi tak apa, kita tengok game ni kan. Daripada awal lagi Manchester United nampak gugup dalam game ni. Manchester United turun dengan beberapa kehilangan tonggak mereka, seperti Rafael Varane, Antony dan juga Jadon Sancho. Tapi kita tak boleh nak katakan kehilangan beberapa player tu disebabkan punca mereka kalah dalam game ni.
Dan kepada fan-fan Manchester United yang kata tak mahu Bruno main tu kan, hang tengok dalam game ni. Bruno tak dapat main dalam game ni disebabkan kena suspension. Tapi hang dapat tengok dalam game ni. Hang tengoklah. Bila Bruno tak main, Manchester United kehilangan antara the best scorer dalam game ni. Eriksen pun dalam game ni tak function. Dekat hujung-hujung je dia function disebabkan Tato Aston Villa tengah sit deep. Dalam game ni aku duk nampak Luke Shaw je duk cross masukkan dalam kotak penalti kan. Tak ada player lain dah. Kalau dulu tidak, di bahagian kiri ada Shaw, di bahagian kanan ada Bruno Fernandes untuk cross masuk ke dalam kotak penalti. Tapi bila Bruno tak ada dalam game ni, memang buntu. Dan gol pertama Manchester United tu kita boleh kata silap Martinez lah kan. Dia open space kepada Bailey untuk lari masuk ke dalam kotak penalti. Aku duk nampak Martinez ni memang nak bagi Bailey lari belah tu tau. Dengan harapan dia boleh catch up Bailey tu. Tapi dia tak tahu Bailey tu laju ke. Bailey tu laju mat. Dalam kali Martinez pun terciduk kan. Nasib baik Martinez kalau Lindelof tu dia dah biar dah tu kan. So 1-0. 1-0 tak apa. Bila dapat berkit 2-0. Manchester United dalam game ni masih lagi belum berputus asa. Manchester United walaupun kena 2-0 still main macam biasa. Tapi nampak buntu jugalah untuk masuk ke dalam kotak penalti sebab kita tak ada crosser-crosser ataupun gerakan-gerakan bijak. Donny van de Beek jangan duk tanya. Memang sampah gila dia dalam game ni kan. Dia dah lah sampah dekat depan tu. Christian Eriksen pula dekat belakang kan. Bila attack okey lah, defend ya Allah aku tak tahu lah nak kata apa kan Eriksen ni kan. Dorak kat Casemiro je lah kan. Tapi bila dorak kat Casemiro, dia pun akan main serang belah Eriksen lah. Bila serang belah Eriksen, dia akan Casemiro nak ligan kan. Eriksen lah kena ligan. Tapi dalam kali tak boleh ligan lah kan. Hak yang Eriksen tu gol ketiga tu lah kan. Tapi kita sembah lah first half. Aku tertarik gila dengan corak pemain Aston Villa kan. Corak bertahan mereka lah. Mereka ni awal-awal mereka tak main low block. Mereka just tutup passing ni saja membuatkan Manchester United punya play memang buntu gila untuk passing. Lagi-lagi kalau nak buat hantaran ke bahagian tengah. Memang mereka compactkan dekat bahagian tengah tu membuatkan play-play Manchester United tak dapat hidup dalam game ni. Lagi-lagi bola memang susah gila nak dapat dekat Eriksen. Itulah dalam game ni membuatkan MU sangat susah nak score dalam game ni. Tapi kita dapatlah juga kan gol melalui Luke Shaw kan. Biar masuk dalam kotak penalti tu dah celebrate lah. MU punya play berkobar-kobar untuk samakan kedudukan sebelum first half tamat. Tapi lelah kali 2-1. 2-1 pun okey. Masuk second half, Manchester United punya play bertubi-tubi. Berkobar-kobar masuk separuh masa kedua untuk menang ni. Baru pun minit kena gol. Aku macam aku tak happy lah. Eriksen hang tengok lah posisi ni Eriksen waktu kena gol Jacob Ramsey tu kan. Apa ni editor hang cuba mainkan klip ni. Klip gol ketiga Manchester United kena dengan Aston Villa tu. Hang tengok Eriksen duduk kat mana. Eriksen just ikut play depan dia je dan tak scan play belakang dia. Dan Ramsey waktu tu tengah lari belakang Eriksen. Dan lelah kali tak ada siapa challenge dia. Dia score macam tu je. Sayang mat. Kalau kita kena daripada gerakan-gerakan yang bijak, tak apa juga kan. Tapi ni disebabkan kebodohan kita sendiri. Kita pula kan. Aku kan fan MU. Aku fan MU lah. Aku bukan lalang. Aku fan MU. Hidup mati MU. So bila kalah 3-1 dalam game ni memang rugi gila lah kan. Sebab team macam Spurs drop point, team macam Chelsea drop point, contender kita top 4 drop point. Liverpool pun nak catch up untuk dapatkan top 4 balik sebab menang dengan Spurs. So memang bahaya. Dan MU memang rugi gila dalam game ni kalah dengan Aston Villa. Tapi taktik Unai Emery pun memang bagus dalam game ni. Memang good job untuk Unai Emery. So kita move kepada next game pula iaitu Liverpool berhadapan dengan Spurs. Fuh dalam game ni kan. Tapi rekod Klopp berhadapan dengan Spurs pun memang padu. Sepanjang kerjaya dia berhadapan dengan Spurs, dia baru kalah sekali ya mat. So dalam game ni kan, walaupun aku dapat nampak kan mereka lawan dekat stadium Spurs kan, tapi still dapat nampak Liverpool berkelebihan dalam game ni. Dan memang terbukti lah Mohamed Salah dapat jadikan gol dalam game ni. Bukan satu gol, dua gol. Dan satu benda yang mengecewakan aku adalah Ibrahima Konate main lah. Ibrahima Konate memang solid gila dalam game ni lah. Aku duk nampak kan, kalau Joe Gomez main dalam game ni kan, memang Spurs mudah gila nak menang. Tapi lelah kali Ibrahima Konate main memang solid. Oh, dia ikut Harry Kane oh. Dia ikut Harry Kane oh. Memang tak beri chance oh dekat Kane oh. Dan lagi satu, petugas play-play Liverpool ni untuk kekang attacking Spurs lagi mudah lah bila seorang tak ada. Dan separuh masa pertama kita dapat nampak lah memang Spurs buntu gila untuk dapatkan gol. Lagi-lagi bila Liverpool dapatkan 2 gol. Gol pertama passing daripada Darwin Nunes memang bijak lah. Memang tak selfish daripada Nunes. Passing kepada Salah, Salah score. Dan gol kedua sekali lagi Alisson buat long ball kepada Salah. Memang bijak lah. Chemistry dia pun memang baik lah. Dan juga Salah sekali lagi bijak menghidu peluang. Eric dia pun biasa lah. Dia jadi Eric Maguire dalam game ni. Ada kena passing kat goalkeeper kan, tak tengok Salah kat belakang kan. Lagi-lagi Salah rampas bola tu dan skor. Jadi 2-0. So separuh masa pertama Liverpool leading 2-0, Spurs kena 2-0. Masuk second half Spurs masukkan beberapa player depa. Seperti Kulusevski dan juga Matt Doherty. Kemasukan Kulusevski dalam game ni fuh memang solid lah. Dia lah menyebabkan attacking Spurs ni ada nafas baru dalam game ni. Barulah kita dapat nampak Spurs ni bukan rely on cross mata-mata. Depa ni akan cuma masuk ke dalam kotak penalti. Betul-betul tak dapat masuk, depa akan cross masuk ke dalam. Dan dengan satu cross cantik, Harry Kane berjaya menjadikan gol untuk merapatkan jurang kedudukan antara depa. Tapi lelah kali Spurs tak dapat menyamakan kedudukan paling kurang untuk dua sama. Tapi bagi aku memang good game lah untuk Spurs kan. Walaupun depa kena 2-0 tapi depa tak mengalah. Depa tu fight dalam game ni dan dekat hujung-hujung separuh masa kedua memang solid lah. Hampir-hampir Spurs tu dapatkan gol. Boleh
dia kata second half ni memang Spurs conquer. Liverpool pun second half memang depa ni relax dengan counter-attack saja. Dan Salah ni pun kadang-kadang bahaya jugalah kan. Dia tunggu kat atas. Alisson kadang-kadang buat clearance tapi nasib baiklah defense Spurs pun dah alert dah dengan benda ni. So Salah susahlah sikit untuk score goal kan. Salah kan nak score goal. Salah. Ah, tak salah pun nak score goal kan. Tapi Salah score 2 goal dalam game ni. Apa aku cakap ni? Dan dalam game ni aku nak puji lah beberapa play seperti Salah dalam game ni, Darwin Nunes dalam game ni, walaupun dia miss 2 big chance kalau aku tak silap. 2-2 kena tiang kan. Kalau ada score dalam game ni memang selesa gila Liverpool menang kan. Depan-depan goalkeeper pun boleh terkena tiang oh. Aku rasa macam wish Nunes ni pasal apa kan. Tapi selain dia miss chance tu kan, aku rasa okey lah. Cara permainan dia rajin pressing, laju, positioning selalu baik. Tapi tu lah finisher tak ada pula dalam game ni kan. Tapi tak apa, dia akan polish balik next game kan. Dan Liverpool memang good game dalam perlawanan ni. Memang menang 2-1, memang deserve menang. Tapi Spurs deserve better lah disebabkan cara permainan mereka tu agak baik waktu second half. Jangan kemasukan Kulusevski kan. Kulusevski ni memang kita dapat nampak lah kan. Memang ada ni function dekat Spurs. Semenjak dia injured, memang Spurs struggle gila nak attack kan. Ni lagi-lagi selepas kehilangan Son Heung-min pula sampai World Cup. Memang payah lah Spurs kan dalam setiap game besar kan. Tapi memang good game untuk Liverpool, menang 2-1 dalam game ni. MU pula kalah 3-1. Arsenal telah menang 1-0 dalam game ni. MC telah menang tipis kata Fulham. Dan kita recap game lain seperti Newcastle telah berasah Southampton 4-1. Tak sempat nak tengok game ni Mat. Lagipun aku duduk dekat luar kan. So aku agak minta maaf sikit lah kan. Kalau aku kurang information dalam game ni, aku kurang letakkan statistik dalam game ni. Disebabkan ni aku kat luar kan. Dia macam suasana baru, hampir sikit lah nak buat wajar kan. Tapi aku buat video untuk hampir juga kan. By the way, kita akan buat Q&A esok dan kita akan umumkan giveaway esok. InsyaAllah hampa tunggu je esok, okey? Dan itulah video kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.